Guys, aku habis jajan lagi di TikTok. Ini aku beli cemilannya dari Grandville, ada popcorn dan juga abon sapi. Nih langsung aja, mari kita coba. Pertama kita cobain dulu popcornnya. Ini tuh dia kemasannya ada ziplocknya ya guys. Popcornnya cantik banget guys. Lihat tuh isi dalamnya tuh kayak gini guys. Sumpah ini silau sih ya. Gimana ya cara ngeliatinnya tuh? Tuh pokoknya cantik banget warnanya tuh. Kayak gini bulat-bulat gitu. Langsung aja kita cobain rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Parah. Ini enak banget. Nagih. The best sih. Rasanya tuh gurih, ada asinnya sedikit, terus manis karamel, kayak enak. Teksturnya juga, gimana sih tekstur popcorn yang lembut tapi nggak lembut-lembut yang gimana gitu. Kayak ada keras tapi bukan keras banget, pokoknya gitu deh, susah ya jelasinnya. Pokoknya kalian cobain aja, ini bener-bener enak banget. Sekarang kita review yang abon sapinya. Jadi isi dalamnya tuh kayak gini guys. Kan biasanya abon-abon itu pada umumnya kan kayak yang tekstur abon, tau lah kan. Nah ini tuh kayak ada dagingannya gitu loh guys. Jadi ada juga tekstur abonnya tuh. Kita cobain yuk rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah sih, enak banget. Kayak gini nih. Wah, ini makan nasi pakai nasi anget doang sih, enak banget ya. Nih, wah, buat yang mau langsung dicek kan yang kuning, sumpah ini enak banget, woi.